Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursyidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Para hadirin yang sama-sama kita hormati, pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan materi tentang tafakur alam, yang mana dari ayat yang tadi saya sudah membawakan dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang saya garis bawahi adalah apa yang disebut dengan ulil albab. Allah menjelaskan di ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Salah satunya adalah yang dianggap sebagai ulil albab, yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang senantiasa berpikir dalam penciptaan langit dan bumi ini. Nah, di dalam tafsir At-Tabari, yatafakkarun ini termasuk yatadabbaru, yaitu termasuk mempelajari, mengamati, termasuk memikirkannya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa yatafakkarun itu termasuk beribadah. Jadi orang yang sudah memikirkan kejadian langit dan bumi ini termasuk kategori orang yang beribadah. Jadi kita jangan hanya berpikir sempit, yang disebut ibadah hanya sholat, shaum, zakat, dan sedekah. Tapi berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi termasuk ibadah. Yang menarik bagi saya, ketika bulan kemarin saya mengkaji di dalam majelis taklim saya, yaitu Al-Minhaj di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu membahas tentang kitab kuning yang isinya tentang Isra Mi'raj. Jadi yang saya tekankan di sini Mi'rajnya saja ya, Isra-nya enggak saya bahas. Tapi Mi'rajnya yang dijelaskan di dalam kitab itu, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dibawa oleh malaikat Jibril ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, lima, dan enam, serta tujuh. Berikutnya Sidrul Muntaha, yang malaikat Jibril tidak ikut yang ke Sidrul Muntahanya. Di kitab itu dijelaskan, masing-masing langit itu punya pintu ternyata. Nah, langit satu ini yang mana sebetulnya? Saya menjadi tertarik untuk saya bahas, karena di dalam hadis, wallahu alam itu hadisnya saya belum mempelajari, hadisnya itu sahih atau hasan. Tapi menurut di hadis itu, Rasulullah menjelaskan bahwa bumi ini dibandingkan dengan langit yang pertama, itu bagaikan cincin yang dilempar ke gurun pasir. Di hadis yang lain dijelaskan bahwa bumi ini dibandingkan dengan langit, langit yang pertama ini, bagaikan biji yang dilempar ke sawah. Jadi begitu kecilnya. Kalau saya baca-baca di referensi bahwa bumi dengan matahari saja
itu yang begitu jauh, jaraknya sekitar 150 juta kilometer jaraknya antara langit apa matahari dengan bumi, sedangkan bumi sendiri itu diameternya sekitar ya 134 kilometer, 134 juta kilometer jarak diameter dari bumi ini. Itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang pertama. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua, itu sama dengan bagaikan cincin yang dilempar ke gurun pasir. Begitu kecilnya langit pertama ini. Padahal langit pertama sudah begitu besarnya, begitu dahsyatnya besarnya itu. Dan begitu juga langit yang kedua ditambah dengan langit yang pertama ini dibandingkan dengan langit yang ketiga bagaikan cincin yang dilempar ke dalam gurun pasir. Begitu kecilnya, enggak kelihatan. Sebaliknya juga begitu. Yang keempat, langit yang keempat dibandingkan dengan langit yang ketiga kumulatif. Langit ketiga, kedua, dan kesatu. Dan bumi sendiri itu juga besarnya bagaikan cincin dilempar ke gurun pasir. Sampai yang ketujuh juga begitu. Luasnya langit yang ketujuh itu dibandingkan dengan langit yang keenam dan yang kelima dan yang keempat dan yang ketiga, dua, satu, dan bumi di jumlah itu masih bagaikan cincin dilempar ke gurun pasir. Nah, setelah langit yang ketujuh itu namanya Sidratul Muntaha. Itu luasnya juga begitu. Jadi langit yang ketujuh sampai ke bumi ini kalau digabung dibandingkan dengan Sidratul Muntaha itu luasnya bagaikan cincin dilempar ke gurun pasir juga. Nah, di atas Sidratul Muntaha itu ada air laut gitu. Nah, air laut itu sendiri dibandingkan dengan luasnya yang Sidratul Muntaha dengan langit itu sampai ke bumi, ini langit yang Sidratul Muntaha dengan sampai bumi ini kalau digabungkan dibandingkan dengan laut itu sendiri bagaikan cincin dilempar ke dalam gurun pasir. Nah, di mana arsyat itu? Arsyat itu adanya di atas air tadi. Nah, begitu besarnya arsyat itu bahwa air laut dengan Sidratul Muntaha dengan langit kedua sampai ke satu ini ke bawah dengan buminya itu dibandingkan dengan arus itu lebih luas arus, bahkan sama bagaikan gurun pasir itu kalau dilemparkan dengan cincin itu cincinnya mungkin nggak kelihatan. Nah, seperti itu berapa besarnya langit-langit dengan dibandingkan dengan arus itu. Saya baru tahu itu kalau arus itu begitu besar. Yang paling besar adalah ars dibandingkan dengan langit-langit yang satu dengan tujuh itu. Dan menariknya setiap langit ada penjaganya, penjaga malaikat. Ya, malaikat itu yang menjaga pintu-pintu. Nah, itu diceritakan di dalam mi'rajnya Rasulullah. Setiap masuk ke langit, Rasulullah mi'raj Jibril minta izin untuk masuk ke langit. Itu artinya bahwa tidak semua orang, tidak semua makhluk bisa masuk ke langit-langit tersebut. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, saya memahami bahwa begitu luasnya, bahkan triliunan cahaya, luasnya alam semesta ini, bisa kita bandingkan dengan betapa kekuasaan Allah itu menciptakan alam semesta ini dari langit pertama sampai arsnya sendiri. Itu mustahil tidak ada yang menciptakan. Jadi pastilah Allah yang menciptakan. Dan saya berharap dari pertemuan ini bahwa kajian-kajian tafakur alam itu sangat dianjurkan dengan catatan untuk meningkatkan keimanan kita. Karena pada hakikatnya semua orang yang sudah beriman itu dianjurkan untuk tafakur alam. Mungkin itu saja harapan saya dari kultum ini. Semoga kajian-kajian selanjutnya
banyak lagi yang membawa materi-materi tentang tafakur alam semesta ini. Sayang waktunya hanya sebentar, saya tidak banyak bercerita tentang hal-hal yang alam. Mungkin di lain kali, pertemuan berikutnya saya akan membahas yang lebih dalam lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.